Can I be your superhero? Eh udah nih yuk kita mandi di didam. Udah buru, gue juga pengen lompat di didam udah lama. Gak ah, gue gak mau ikut ah. Kenapa sih lu gak mau ikut? Kan lu tau didam dulunya kayak gimana. Apaan sih, itu mah cuma cerita warga, owak. Jangan takut ya, ada gue di sini. Jangan udah, gue ikut. Ya udah. Tapi lu serius mau mandi di sini? Serius lah. Pak, lu serius mau ngajar sini, Pak? Iya, gua di situ berdua sama Jika. Ah, bergaya lu. Iya, ya, enggak apa-apa. Coba lu cepat, Pak, cepat. Jangan mandi di sini. Pak, apaan ini? Ah, itu mah bohong, Pak. Oh, jangan percaya kayak gini. Udah, baik aja.
Pak, lu serius gak pak lihat si Dika pak? Kagak, gua juga tadi dia sih pas di lapangan ngomongnya kayak yang aneh-aneh gitu. Gua juga sih ngerasa dia tuh ngomongnya sompel ya. Iya, dia tadi kita serodotan deket siapa? Deket Lutfi sama si Mehmet? Iya, kayaknya gua takut ibunya nanti pak. Udah gimana tuh? Udah, kita ganti baju dulu, nanti kita cari dulu. Udah ya. Eh, misal lu gak lihat si Dika sih? Kagak gua. Gue jadi takut nih, hah? Dika ngomongnya sompral sih. Iya, tadi cuma. Gue jadi panik sama orang tuanya nih, dimarahin gue. Kita-kita juga, kepingan juga kena semua. Eh, gimana dong? Udah mau maghrib nih. Iya, gue juga takut dimarahin sama orang tuanya. Nah, waktu tadi sih, Dika pas mau loncat sama gue, mau ngomongnya atau pelani gitu. Gua juga sih ngerasa dia pas mau mandi juga sompro ya. Iya. Maaf. Gak ada aja. Gua takut mamahnya doang nih. Nah, tadi sih si Dika ngerasa ada yang lempar ke atas. Kayak gimana coba pak? Gua pengen lihat. Oh ini nih. Kayak gini nih mem. Coba gua pengen lihat. Lu gimana sih? Ih serem banget anjir. Oh tadi kan ini nggak ada darahnya ini. Cuma ada putih doang. Ini tulisannya apa nih? Oh, jangan mandi di sini. Terus kok aneh ya? Tadi si Dika bilangnya gimana dia? Oh, dia mau lompat aja. Tadi sama gua pas udah lompatnya nggak ada. Namanya gimana nih ya? Ya udah nanti sekarang kita yang penting cari tahu dulu siapa yang tahu tentang bidam ini. Baru kita cari Indika. Gimana? Ya, ya, ayo. Yaudah, ayo secepatnya soalnya ini mau maghrib. Udah ini bawa aja, udah jadi bukti. Yaudah, gua takut nanti Dika gak bisa kembali lagi. Yaudah. Lu tau gak kira-kira gimana ini dulunya? Gua mah, seinget gua mah, dulu banyak yang bilang, jangan mandi di sini, bapak-bapak juga. Banyak yang marahin anak-anak mandi di sini. Terus, siapa yang tahu rumahnya? Gua tahu. Di mana? Rumahnya di daerah sini. Ya? Ya udah, ayo kita ke rumahnya. Yuk. Lu benar ini rumahnya? Iya, ini rumahnya. Ayo ketokin aja. Coba, kalau aja, tunggu anak-anak. Assalamualaikum. Ada apa rame-rame kesini? Kami mau nanyain tentang Dam. Mau apa nanyain Dam? Teman kami hilang. Serius? Ya. Ya udah kita ke dalam aja. Tadi kalian bicara tentang asal-usul Dam kan? Iya bang. Iya bang. Dam adalah suatu benteng yang dibuat oleh bangsa Belanda pada tahun 1933 yang bernama Ceboy. Namun diambil alih oleh bangsa Indonesia pada tahun 1947 dan diganti menjadi Bendungan Dam. Namun pada saat itu bangsa Belanda tidak terima dan terjadilah perang dengan bangsa Belanda tersebut. Dan sampai sekarang Dam masih ada dan menjadi taman pemakaman umum. Oh gitu bang. Terus caranya amatin teman saya gimana? Tapi ada resikonya. Resikonya apa bang? Resikonya kalian tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Emang gimana caranya bang? Caranya kalian harus pergi ke dunia lain untuk menyelamatkan teman kalian. Gimana lagi? Masalahnya dunia lain ini. Ya gimana dong? Ini masalahnya dunia lain. Ya mau gimana lagi caranya?
jalan satu-satunya juga gitu. Ya sudah, sekarang sudah malam. Besok kalian datang saja kemari untuk menyelamatkan teman kalian. Sudah, besok kita kesini lagi. Bang, kita semua pulang dulu ya. Oh iya, silahkan. Mari saya antar ke depan. Terima kasih, Bang. Ya sudah, kalian sekarang pulang dulu saja. Besok kembali lagi. Ya udah, makasih ya, Bang. Ya. Aduh, ini nasib si Dika gimana ya ini ya? Apaan tuh? Aduh, perasaan gue gak enak. Gue cuci muka dulu ah. Gimana ya ini nasib si Dika? Gue jadi keinget si Dika, gimana nih nasibnya, kasihan orang tuanya. Yaudah lah. Pada kemana ya ini anak-anak? Tadinya katanya mau nyelamatin si Dika. Gak tahu gue. Anak-anaknya pada di mana? Oh itu anak teman-teman. Oke. Maaf ya gue telat. Ya. Dari mana lu pak? Biasa tadi masih Imam sama anak-anak di sana. Si Imam mau kesini apa lagi? Oh iya. Anak di mana ya? Belajar di sini. Oh, maaf ya telat. Nonton TV dulu. Rumah tadi main juga. Enggak nonton TV, coy. Aduh, jadi gimana nih kita menyelamatin si Dika enggak? Ayo ini. Apa nih? Gua sih seterah. Dadah, tang aja yuk. Hah? Eh, bas mama. Yaudah, ayo kita ke rumah itu yang lu tahu teh. Ya. Udah, ayo. Ya. Terus yang ibunya? Ya, udah. Kira-kira ada gak ya? Ada kan, ada lah. Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Lu serius mengamatin cerita? Serius gue emang? Ini soalnya dunia lain. Mau gimana lagi? Yaudah dah, kita kan mandi bareng. Iya. Apa kalian sudah pikir matang-matang untuk menyelamatkan teman kalian? Sudah bang. Sudah, sebentar saya ambil di bekar tadi. Ikuti kata saya agar kalian tidak tersesat di sana. Tutup mata kalian.
Kita udah di luar alam. Kita cari si Ika kemana ya? Gimana di abang aja nanti. Lo yakin gak si Ika bakal ketemu? Ya. Mana ya? Aduh. Ikuti kata saya. Kalian masuk ke dalam hutan ini, lalu berpencar untuk mencari teman kalian. Kita kemana ya ini? Sekarang kita berpencar dua orang. Gimana? Siap. Yaudah, siapa yang mau sama gua? Gua mesti jalan aja. Yaudah, gua sama lu. Lu ke sono, gua sama kesono. Lu kita ke sono, oke? Okay? Ya udah, nanti kalau kita udah ketemu Dika, kita kumpul lagi di sini. Oke. Okay. Ayo, Pak, sama gua. Ayo. Aduh, kita cari kemana ya, Pak? Mau ke situ aja. Ya udah, sini coba. Lu ke situ, Pak. Itu apaan ya? Mam di situ, Mam. Apaan sih perasaan? Enggak benar, Mam. Jangan ngomong gitu, Pak. Iya, tadi gua lihat putih, Mam, di situ, Mam. Ya udah kita cari dulu aja yang enggak ayo kita. Kita ketemu nih, enggak ada yang ngikutin ya? Iya, juga gua juga sama. Kita lihat bareng-bareng aja. Ayo. 1 2 3 Yaudah, mending kita balik lagi, Pak. Gimana? Yaudah. Kita cari barang-barang aja. Ya. Yang lain kemana, Mak? Di sono kali, yaudah. Di tempat yang tadi pertama. Yang lainnya pada kemana ya? Gak tau gua. Sama Mas Imam. Gimana ketemu enggak? Enggak tahu nih tadi. Aduh, gimana nih? Mendingan kita carinya bareng-bareng ya. Ya tadi soalnya Opa enggak tahu dia. Gue juga takut tadi. Itu juga duaan tadi. Pak, ya. Yaudah kita cari ke sana aja yuk. Yuk. Ini banyak konten gini ya. Dik. Diko. Gimana lo, Dik? Dik, mama lu tuh di. Dika. Banget kepala gue anjing. Ah. Berdarah. Kepala gue. Duh, darah nih gue. Duh. Obat saya di jam. Wah, berdarah nih gue. Anjir, kaki gua berdarah.
kasih banget sama gue anjing. Mana ya yang lain? Maaf. Kalau gua anjir, gua berdarah. Sika di mana ya? Singgah juga nanti. Gua ada di mana ini? Tolong, teman-teman, Opal, Imam, tolong gua, Empi, Ijal. Tolong, tolong, Imam, kesian sedikit tuh, Empi, minta tolong nih, tolong. Dik, di mana Dik? Dik. Dik, di mana sih lu? Dika. Mana lu ada di mana, Dika? Dika. Dik. Kita pernah capek nih nyariin lu. Itu si Dika tuh. Ya, Dik. Dik, lu ke mana aja sih? Duduk dulu. Ini ada yang lebih. Lu kemana aja, Dika? Lu. Gua hilang tadi. Kata gua juga jangan songong, Dik, jangan songkrah. Ya juga gua enggak tahu, Mam. Soalnya gara-gara ada kertas jangan mandi di sini. Terus lu kenapa? Enggak bilang ke kita ada kertas itu. Kan ada si Opal di situ. Kan jadinya begini ceritanya. Ya udah, sekarang kita mending balik. Ya udah. Lu cari itu malu. Alhamdulillah. Akhirnya si Dika diketemuin ya. Serem juga ya tadi hantunya di sana. Eh, itu kayaknya si Dika tuh. Mantap. Coba kita keluar dulu yuk. Eh, Bang, ikut dulu Bang, keluar Bang. Ya, Bang. Makasih ya, Bang. Semuanya teman-teman, kalau gue enggak diselamatkan, kalau enggak ada lo, gue enggak bisa kembali hidup ini. Iya, makasih ya, Dik. Sesama teman harus saling membantu. Ya, makasih ya. Ya, makanya kamu kalau di tempat kayak begitu jangan sompral, kamu harus berhati-hati. Ya, Bang. Kalau ada apa-apa lagi nanti kalian kesini saja ya. Waalaikumsalam.